Alright guys, welcome back to my channel guys ya, RGTV Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure dan kali ini kita mau menghajar si boss yang Exorcist Burgener Elite Mode ini guys ya. Oke, dan kita di sini mengcopy formasinya dari si Rigar guys ya. Jangan ada nge-share di forumnya, Discord-nya guys ya, Rigar ya. Oke, di sini semua challenge hampir semua dipakai guys ya, kecuali ya karena kita punya mecha sama minyak itu awakan 7 guys ya. Ada satu kita enggak pakai guys ya. Dan untuk artifact-nya seperti ini guys. Ya. Ini tadi sudah saya attack guys. Ya, saya attack dan dapatnya itu wow, 513.000 ya poin kontribusinya. Dan di sini damage-nya itu damage enggak ngaruh ya guys ya. Kalau kena kebanyakan tuh kalau kita mau damage lebih itu challenge-nya dikurangi, tapi challenge enggak begitu ngaruh. Maksudnya challenge itu. Damage enggak gitu ngaruh maksudnya ya. Oke, nah di sini ya kita pakai 340 semua ya. Di sini tadi ini satu kali coba guys ya, apakah kita bisa dapat hal yang sama ya, kita coba lihat lagi, kita coba aja guys ya. Oke, di sini kita manual ya guys ya, manual ulti aja 3 hero guys, Oberon, Ios sama si Mecha ya guys ya, karena si itu nggak bakal bisa ulti guys, si Angela. Mati tadi satu kali jalan aja loh. Oke, ini Angela hypernya ke Mia ya, biar Mianya dapat damage makin gede guys, dapat bonus attack gitu ya. Oke, ini kita speed kali satu aja guys ya. Oke, Mia jangan di ulti guys ya, supaya dia enggak ini guys ya, enggak berpindah tempat ya. Supaya nggak berpindah tempat guys, jadi dia nggak diulti. Oke, aduh malah mati ya. Ini guys sudah banyak ya. Oke, kita coba lagi ya, satu kali lagi ya. Kalau kali ini mati kita lihat replay aja ya guys. Kalau kali ini Oberonnya mati lagi kita lihat replay ya, karena tadi waktu saya pertama kali attack itu Oberonnya nggak ada matinya guys. Oke, jangan mati dong Oberon. Oberon jangan mati dong Oberon. Mati guys ya, enggak optimal guys ya. Jadi okay lah, kita ada triple aja guys ya. Takutnya kelamaan nanti kalau ngulang-ulang ya, kita langsung aja red replay ya. Nah ini replay autonya nyala ya guys, karena ini pasti auto nyala guys, nggak bisa apa-apa ini karena ini replay ya, ini manual ya guys ya. Nah lihat sendiri ya, Oberon ulti, Angela mati, Oberon ulti lagi ya, Mecha ulti, Ios ulti, Oberon ya, Ios ulti. Di sini Mia nggak ulti ya guys sama sekali guys ya. Kecuali kalau kalian mau pakai di akhir silakan guys ya, karena kalau dia berpindah tempat, nah, takutnya Mia itu mati guys. Oke. Nah di sini sudah 108.000 ya, 110.000 kontribusi ya. Jadi kita dapatnya kali 340 guys, bukan kali guys ya, ditambah 340% ya kontribusi. Jadi nah ini guys maksimalnya 1116 ya. Nah jadinya kita sweep aja guys ya. Ceder. Jadi total kita dapat itu 1.540.000
poin kontribusi ya. Mantap guys ya. Oke guys ya, untuk video kali ini GBR-nya ya untuk hari Jumat ya. Jika kalian suka dengan videonya, please tekan tombol like-nya. Jangan lupa di-share, di-subscribe, dan komen guys ya. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye-bye.